Kak pengurus harian di pesantren, Kak Ikhwan Fiddin, guru Simkuring, dulur Simkuring, sobat Simkuring, balad Simkuring, sama-sama satu perjuangan dalam menekan kalimat indah yang mulia di Indonesia. K.H.J. Miftah Fauzi Simkuring mengucapkan beribu banyak terima kasih atas dukungan moral, doa di tengah-tengah kesibukan, bahkan mungkin di tengah-tengah sebahagian umat merasa ketakutan. Alhamdulillah para kiai hadir di rombong di Simkuring, kiai Sur, ada belasan kiai termasuk balad Simkuring, guru Simkuring Al-Mukarram, Kiai Miftah Fauzi. Alhamdulillah tadi para tos mimpin doa tahlil atau nawan jazakumullah ahsanal jazaa bil khairin mata Allah bitul hayati. Ibu bapak kaum muslimin rahimakumullah, sok sanaos suasana kurang mendukung, mangga kepala kiai diaturanan lungsur bilih bade ligih di rompok mangga bade dipayung di dieu mangga. Alhamdulillah Simkuring meh turun hiji ngadugikeun marhaban ahlan wa sahlan bi kudumikum ka hiji ka para alumni, boh alumni lalaki, boh alumni istri, dina suasana hampir mencekam karena wabah penyakit virus corona, sehingga pemerintah mengambil kebijakan untuk tidak mengadakan kumpulan orang banyak sementara. Nah, Simkuring berantos negosiasi sareng polisi setempat, sareng aparat pemerintah setempat, bahkan di kesehatan sareng Pak Camat mewakili Bapak Bupati Tasikmalaya, Bapak dan Ramil mewakili Bapak dan Bim Tasikmalaya, Bapak Kapolsek mewakili Bapak Kapolres Kota Tasikmalaya. Simkuring dipasihan kalonggaran kanggo doa bersama sesuai dengan judul Hisabi ke-22 mengadakan istighosah dan munajat akbar sebagai upaya menangkal virus corona demi keselamatan bangsa, agama, negara, NKRI dan Indonesia tercinta. Mudah-mudahan dengan doa kita bersama Allah Ta'ala menjadikan penyakit ini, wabah ini sebagai tentara Allah yang akan mengganyang orang-orang musuh-musuh agama, musuh Islam, musuh Al-Quran, insya Allah. Saya dengan penuh husnudzon, insya Allah kaum muslimin yang taat beribadah, kaum muslimin yang soleh, kaum muslimin yang selalu rukun dan sujud, jangan terlalu khawatir, insya Allah akan dijauhkan dari mara bahaya. Ingat pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manakala Allah menurunkan bala, wabah, penyakit humma ahad, penyakit-penyakit virus yang mengganyang nyawa manusia dari langit ke penduduk bumi, Allah akan ambil dan Allah akan selamatkan. Siapa yang akan ditolong Allah? Manusia-manusia mukmin muslim yang rajin memakmurkan rumah Allah masjid, yang rajin beribadah di masjid, berzikir di masjid. Alhamdulillah Simkuring mengambil tempat di halaman masjid maksudnya supados udara sirkulasi na terbuka. Dikhawatirkan namun ngayakan riungan di masjid sajabi orang tunak mungkin ogenan bilih sirkulasi udara na kirang berjalan. Simkuring mengaturkan terima kasih kepada Bapak Kepolisian Republik Indonesia Kabupaten Tasikmalaya, kepada Bapak Bupati dan Bapak Camat Kecamatan Mananjaya, kepada Bapak dan Ramil dan Bapak dan Dim Kabupaten dan Kecamatan Mananjaya. Saya mengucapkan terima kasih Miftah Farid sebagai pimpinan pesantren mendoakan kepada bapak-bapak semua yang mukmin yang muslim, semoga bapak menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang sukses dunia dan di akhirat, dan mudah-mudahan kalian bapak-bapak aparat pemerintah yang mukmin yang seiman seislam dengan kita semua mudah-mudahan diselamatkan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adanya temu alumni malam ini, selesai pengajian dengan tidak ada sesuatu apapun, seorang sulama repeh rapi bahara bihari tanpa meninggalkan pesan-pesan yang kurang segar. Insya Allah, amin ya rabbal
alamin. Mga pagsusukuran eh. Huwag ni sukuran. Pwede buo dyan, sugan mo ha, baro pa pangagoro mo. Huwag ni sukuran. Huwag ito buo ganiwa. Abot lang, kapapasok ko yung naraan. Kaya yung kaniwala, kaya yung kaniwala, macam macam tadi. Pan penting kena rapi. Atau kita mahu jual nanti atau apa turun. Tadi kaji kaji kaji. Ayat nama judul dari cukuran. Ada budak mana ayat? Budak mana tanya? Tanya. Sok payungan payungan. Tong sini kau hujan. Kali rapi. Cucuku tersayang. Di parasan. Mudah-mudahan dihilangkan. Rambut geuleuhna miceun kaabonanna mudah-mudahan jantan zurriatan salihatan amin amin Allahumma amin termasuk putra-putri bapak ibu sadayana termasuk anak-anak alumni kelak anak-anak kalian mudah-mudahan Allah jadikan insan-insan yang saleh dia. Insyaallah kemun naos acara jadi nyata dina terpal beureum. Jadi langkung caket kamu stamin. Setuju? Ini gini hujan. Kita mau balik di caket itu. Di caket kamu. Amin tetap bintai. Itu tetap bintai kalinya kamu balik. Ya, sok. Bo, 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 bo